السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati. Terutama tumatang sedaya kanca-kanca pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama baik cabang kota maupun kabupaten Pasuruan. Ingkang kula hormati ugi tumatang sedaya pengurus daerah organisasi kemasyarakatan ingkang lintu. Hadirin wal hadirat konco-konco jamaah pengawasan kita ikam yang kangkulah hormati. Wonten pengajian sing kepungkur wingi. Kulambik sampean di kandani Waktu yang paling menguntungkan bagi kita waktu yang bagaimana. Kalau ini sampun dipun sebutakan. Ternyata waktu kita yang paling menguntungkan bagi diri kita. Kok corot yang dagang itu mulai tahun 2008 ini mulai bulan 1 sampai bulan 6 ini. Yang paling banyak labanya itu yang bulan berapa? lah itu di sini diaturakan tentang Musonep waktu yang paling menguntungkan kepada kita itu adalah waktu dimana kita menyaksikan bahwa di dalam diri kita itu ada rasa butuh datang harsanegus di Allah dan kita dikembalikan pada posisi yang sangat rendah oleh Allah Niku waktu yang paling api waktu dimana mana lambek sampean sangat sengsoro itu justru itu paling api Duduk waktu kulam, Mbak Samman ini soke, Duduk waktu kulam, Mbak Samman ini dapangkat, Duduk waktu kulam, Mbak Samman ini jadi orang yang dihormati orang, Betul, Kalau saat ini Mbak Samman, Kadang-kadang, Kadang-kadang kan, Diatin ini ada pandangan rodok terbalik, Lek, Ndelok uang punya usaha sukses, Wah, Hebat, Ndelok konco, Nonsewu, Dati kiai, Wah, Ke Wah, Hebat, Iku delok, Toko delok Cak, aslini cor kitab hikam boten, boten. waktu dimana kita terlihat merasakan sangat tidak ada harganya itu adalah waktu yang paling utama bagi kita waktu dimana kulau kali panjenengan merasa bahwa kita ini sangat hina itu adalah waktu yang paling baik Milosaking saking Nicoko wonten setunggal cerita Monggo kita terus akan kitab sing nembe nyambung kitab hikam nomor petung doso gangsal. Tiga garis dari atas, pas di atasnya nomor. Hukia dan cerita akan an atau saking kiai atau asalami. Opo anahu Sa temeni <tell> atok. Bakiyaiku tetap sopa <sound> atok sabata ayamin ing dalam zaman pitu piro-piro dino. Lam yaduk hale orang ngicipi sopo atau Syai'an ing suwi wiji minat to'ami saking panganan. Walam yaktir lan ora kuasa sopo atau Ala syai'in ing atasi sewiji wiji. Ya napa terus ane? Fasurro. Ini ditambah lima beli majhul biasa lafadnya tadi. Fasuro mongko bunga. Tapi maknanya makna bunga. niki nutuakan bahasanya kegembiraan itu diberi Allah. Jadi fiilnya tetap mabni majul tapi maknanya makna maklum. Lek di maknanya ni temen mana dan fasur romoko dan paringi bunga opokol buhu atini atok. Mitalika kelawan mungkunu mungkunu adamu zau syai'i i minat toam. Wakolalan tahu sopo atok ya Robi. Ing tahu ya Robi. Ilam tut imni salah satu uho roh. la ushalliyana laka alfarakati ya rabbi jarani atok to gusti ilam il tu imlamon ora maring dhar panjenengan ing kula salasa ta ayamin ing dalem zaman telu pira-pira dina ukara kang padha wene la ushalliyana moko yakin salat sunat temen sapa ingsun laka maring panjenengan alfarakati kelawan sewurakaat niki wonten ceritane Imam atau Asalami, salami niki nang Gusti Allah dikei posisi yang sangat terjepit dikei posisi sing sangat nemen nang Gusti Allah sangat melarati sehingga mboten dahar suwene petung dino nuwun sewu mboten dahar duduk krono terakat mboten krono ndak anak sing dipangan dia tidak makan bukan karena terakat tapi karena nggak ada yang dimakan selama tujuh hari bayangkan yang Indonesia saat melarat melarati onok tawong beten mangan suwe nih petung dino. Beten wonten nak mangan sedih no njuk rasa beneran. Musak niki oleh bayaranu kurang titik lho. nak cukup kayak itu bensin ya, tuh waduh. Unjuk rasa sampe. Ya meriko meriko unjuk rasa, dek meriko meriko unjuk rasa. Kadang-kadang kalau telok, delok sing unjuk rasa, dek jeron ini wong nongsoke. Tueh motor melo unjuk rasa kenaikan gaji. Lni kila lucu tuh. Tolong barangan wisuk casing sing dipangan akeh kok si unjuk rasa. Niki lek cara tauhid. Cara tauhid nih, cara hikam. Tolong kita cerna. Apakah mereka niku unjuk rasa kepada manusianya yang akan mengundakkan singkat ini ngunggah no bayaran nih? Apa unjuk rasa nang Gusti Allah? Lek panjenengan unjuk rasa nang Gusti Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Berarti panjenengan Dike nikmat nang Gusti Allah mboten gelem syukur. Lek wis panjenengan dikai nikmat ndak gelem syukur nang Gusti Allah. berarti panjenengan itu mensyukuri, mengkufuri nikmatnya Allah. Lek wis mengkufuri nikmatnya Allah berarti panjenengan siap berhadapan menjadi mungsu Gusti Allah. tuh kok berarti kula niki nulungi penguasa atau pabrik mboten. Hanya dalam hati orang yang ahli ngaji hikam niku koyok ngoten. Perkara panjenengan katene njaluk unjuk rasa no bayaran bayarane syukur panjenengan hanya sekedar usaha ndak tembus nang ini Kalau menurut saya nggak apa-apa. Tapi nek sampe, sampe niku unjuk rasa ndak terima polae bayaran sak mini. Dan itu sebetulnya sudah melampaui hak kita. Kita nggak terima nang takdir Gusti Allah krono kita dibayar titik. Wah 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 wah. Bayar niki. Ojo terus terus cak berarti unjuk rasa nang pangeran. Jadi hmm. ngomong sing ngrungokno waduh lek melok kitab hikam kita, mungkin ndak oleh demo. Demo monggo. Cara sing api. Panjenengan kudu kromo. Gusti Allah niku memandang orang tetap dilihat dari segi tak kromo ni. Mboten didelok kebutuhan ni. Dikei utawa ndak. Nopo jari Gusti Allah. Sebab sing duwe ya Gusti Allah. Ngocok keliru. Lu atok asalam As ini ki. melarat nang Gusti Allah sampai ndak mangan zaman petung dino. Ya nopo omongane atok nih? Dia jawab. Ya Allah Gusti. Kula teng panjenengan diparingi mboten kiat dahar. Tidak ada yang saya makan. Ade seeka kanna abite peto ngarep petong malem. Ndak anak sing dipangan petung dina petung bengi. Karo makno apa sing panjenengan parangaken teng kula Gusti? Kok kula sampe ndak diki mangan sing suwe kaya ngenten iki. Alhamdulillah. Mboten wonten tiang dibaringi coba abot koyok ngeten nih lek mboten kekasih panjenengan. Tidak ada orang yang diberi cobaan seperti ini kalau mereka itu bukan pilihan panjenengan ya Allah. Dadi dikei coba niku mboten malah susah malah bunga. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Allah niku lek dipari lek demen datang seorang hamba, maka Allah pasti akan muji. Ya diuji karo kemlaratan, diuji dengan kegagalan, diuji dengan kakek utangi, dan macam-macam lah. Ujian yang kita terima saking ngarsani Gusti Allah. Lu dikain mangan betung dino, ini malah justru Alhamdulillah. Lan ngomong, Ya Rabbi, Ilam tut'imni thalathata ayamin ukhoro. Lek panjenengan mboten ngekeimangan kulo telung dinongkas. Sama yang akan. Petung dino mangan, ngomong lek panjenengan niki mboten maringi dahar teng kula tiga hari lagi kula nazar datang panjenengan kula badhe nglampahi salat sunat sewu rakaat lho nopo panjenengan Tadi dikek iseng soro niku ni malah alhamdulillah dikek rekoso niku malah alhamdulillah tika susah malah alhamdulillah mboten kok krono dikek susah njaluk bunga boten lho lek tiyang Laku lha kula sampean sakniki nopo di Indonesia ini kok digencar-gencarkan siapapun yang jadi pimpinan yang penting rakyat adalah kenyang. Itu adalah ukuran umum menungso sing buatan mampu koyok kula panjenengan. Lek uang sampun tutup Gusti Allah, ndak kepingin enak wonten ndek dunia niku, Cak. Kenapa? Karena kenikmatan yang kita terima ada di dunia adalah secuil daripada kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Kan wali Nah, atau asalam itu kayak indah mangan dino, ini pun jaluk tambah telung dino. Lek jangkep dino, kat sembayang sunat seribu rokaat. Tapi posisi dia tetap berusaha. Tutu kok boten mangan atau asalam ini menang boten. Krono ndak mangan 10 dino, ndak atau sekali banget nyambut kawi. Ketika nyambut kawi ndak nemu, boten ngersulo. sewu atau asalam ini kudu kok putus asa ngoten boten. Jadi wong lain dikai mangan betung dino terus tambah sepuluh dino ku termasuk umul yang jajal aku semua nyambut gawe terus. Loh keliru. sampean nyambut to gawe. Lek sih tak dikai temu dalan. Kangge ngoleh rezeki syukuro nang gusti Allah. Iku tanda nih gusti Allah seneng nang sampean. Lek gusti Allah niku seneng dikai jopo nang pangeran. Lek ku lambik sampean disenengi Allah. Mbak tanda dijarakan. Ahasiban nasu Ahhasibannasu ayyaqulu amanna wa hum la Apakah manusia itu akan mengira mereka itu bisa mengucapkan kalimat amanah, saya beriman kepada Allah tapi ndak kee cubo. Iku dudu iman jenenge. Lek wonten tiyang urip sak dawane urip kok ndak tau ono plus berarti ndak di ganjaran wong niku. Lek wong niku uripe tambah akeh nih tambah ake musibah berarti wong niki nemen oleh dicintai nang Allah Subhanahu wa taala. Lan diganjar cobaan yang kita terima itu diganjar nang Gusti Allah. Syukur kulo ambek sampean niku mang sabar. Lek ndak sabar, lho jenenge ndak sabar berarti kan rumoso sombong. Lek rumoso sombong elek. Rumoso gumedhe elek. Sing api rumoso ndak ana regane. Niku sing paling api. Ojo ngeroso dadi wong mulya ngono lupa Pak. Ngeroso dadi wong biasa-biasa wae. ngerosot dadi wong mulya iku ora apik. Cek aroma setedering mol jecah, tetering mol aroma setedering mol jeni ketak sae. Sesae teti aroma sa, kotu aroma seteti orang yang setade rekena nika kase paling bagus. Aroma seteti orang se paling Se paling banyak tusan. Dek nikah. Niku setunggal cerita wonten male dipunaturake wakila lan dan ucapaken apa inna lalu ini ku lek -e mari ana dawu qala maka kalau ada kalimat ana atau alif dengan nun itu hamzahnya harus dibaca kasroh waksir fil ibtida wa fi bat insilah wa haitsu inna liyaminin mukmilah au huqiyat bil qauli jadi krono dadi makulul kaol, dadi mafulin lafat kaol. Niku inanya hamzanya dibaca kasro. Wakilalan dan ucapakan, opo inna fat hansa temeni kiai fatah al musiliyah. Rodia muki muki ridho Allah subhanahu maring kiai fatah. Rojaa iku kundur sobo kiai al fatah. Lailatan eng dalam si cini wengi ila <sumur> baiti maring omai kiai fatah palam yajid mongko ora nemu sapa kiai fatah asyaan lho niki aine diwaca fathah lek asyaan niku maknane asyaan ing mangan sore lek isyaan salat isya wala lan ora ing damar wala lan ora ing kayu bakar fa akhadha mongko tumandang <tis> sopo Fatah al-musili Iku ya madu muci sopo al fatah al musili Allah engkus Allah wajat tadarraulan depan depan sopo fatah ilaihi maring Allah wajakululan mucap sopo fatah tawu sopo al fatah tahu ilahi eng tawu ilahi ilahi tu pangeran sun niku dibuat yakni dai asaliyah ilahi Ilahi itu pangeran ingsun bi sababin kelawan andi endini sebab wa bi wasilat wasilatin lan kelawan andi andi lantaran wasih kokin lan penggawe ngamri hak amal tak lako akan tuan ni ing kulo bima kelawan barang bima kelawan mu amalah amal takang lako akan tuan bi kelawan ma Aulia aka ing biru-biru kekasini tuan. Ono male jenengi kiai Fatah Al-Musil ini, Niki golongan wong nekek-nekek ini. golongane ulama-ulama besar, Sing hati ini kuat. Nanti ulama namine Fatah Al-Musil ini, Niki lungo. Teko lungo ini, Aku kan kesel. Kesel, Potengi lue, Goroani ngelak. Ake-ake ngoten Toto umah, Biasanya ini aku langsung ngombe kopi. mangan sekul, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian datangnya di rumah tengah malam Fatah al musiliniku Tutuk di ingrioniku lam falam yajid asaan. ndak nemu panganan. Ojo sampai sak kegem, sak cuwil lah ano. Bersih. Walasi rojan lan boten wonten damar. Singkatnya dipangan dah ano. Damar boten wonten walah atau penlanda no kayu bakar kok coro yang liwat kayu bakar deh lo mbak tenwonten opo mana yang berhasil ya no po niki al musyrik kaya ngatan fa akhodayah matulloha muni alhamdulillah alhamdulillah wayata dorau ilahi ta sujud syukur nang gusti allah krono wetengi luwe tutuk di umat ndak nemu opo opo cari tiang tiang sing rungokno lah kok aneh aneh sih pengajian dek hikam nih tuh aneh tak sing bener Manusia kalau sudah bisa sabar mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika menerima kesengsaraan daripada Allah Subhanahu wa taala berarti dia sudah hampir mendekati kesempurnaan. Ono menungso kurang titik ngamuk, kurang ini titik ngamuk, kurang ini titik ngamu waduh, tuh nang pangeran wong ngoten Tapi maksudnya kurang niku kekurangan urusan dunya. Nek ibadah iwan botan. Iki kok fatah muslimin iki mal putu to nang umah wetenge luwe ngelak. Singkatnya dipangan tak ano, tamar mati kayu bakar tak ano. Iku alhamdulillah malah sujud syukur. Mari sujud syukur muni ilahi ya Allah. Bi ayi sababin kelawan sebab no pogusti. Wabi ayi wasilatin lan kelawan lantaran nopo pogusti. Was kin lan kelawan penggawa no niki ngahaki kelakuan sing sak niki. Kulo dikei teng panjenengan teko lungo weteng luwe goroan ngelak. Ano ndek dak ndak nemu panganan ndak nok damar ndak nok kayu bakar. Biasa sing dikei kelakon koyo ngeten iki namung poro wali. Kulo kali panjenengan kok dikei koce eco yang Ya Allah. Nopo pangkat kulo. Bunga malah. Kesenengan. Dikei sang soron malah bunga. Oh, kulo mbak isampe anek sang Ngamuk bojone macam-macam. <laughs> Nyambut kain tak oleh duit. Boleh tu tu nak umat sing Lah yo, pengajian kitab hikam ku aneh aneh, beten aneh. Pengajian kitab hikam sing koyok ni panjenengan rasakan aneh. Kronoku lambik sampean belum biasa terlatih. Kalau sudah terlatih dengan biasa kehidupan yang seperti ini, lo yakin, nggak akan merasa aneh. Dan ini memang kehidupan yang sebenarnya. Tiwong niku leurep urip coro kitab hikam, insya Allah, beten wonten jenengi ngersuloh. Apa mana yang kadek muni inalillah? Nuni Quran ni bukan ku tentang <tuh> wabashir sabirin al-ladin ida asabat hum musibah ida asabat hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nuni Quran ni bukan tentang yang diarani wang sabar ni boleh kena musibah Niku kumuni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tibang deno karo gusti kanjeng nabi Kabupaten damar to inna rajiun kok mau inna lillahi rajiun napa niki jawabane krono kanjeng nabi tasrik datang kita bahwa sesuatu yang mengerjutkan barang sing ngaget nang akal kula panjenengan iki dianggap musibah Jadi kanjeng nabi niku maca inna lillahi rajiun krana atine kaget bisa diartikan juga kanjeng nabi ndelok maca inna wa inna ilaihi rajiun ketika lampu padam itu kan jeng nabi ngukur karo umatnya ternyata wong kepaten lampu iki ndak enak rek ya apa umatku lek terus kepaten lampu meso ya apa umatku lek kene coba terus gantung diri bunuh diri lo niku sing ditangisi di kanjeng nabi wong kanjeng nabi niku dengan sesuatu yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang itu kanjeng nabi paham dikai Gusti Allah Kanjeng Nabi tetap tamar mati muni inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Karena ini diukur coro umum mali. Umum lek tiang niku kepaten lampu kake. Bingung, telatap-telatap lek bengi. Tadi mojo inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kok anda kata kanjeng Nabi, mbak ngukur umat, mbak tuan ngukur kanjeng Nabi. Ya muni Alhamdulillah. Wong barangan masih damar mati, niku kusin mati kusindadet Allah. Nopo kanjeng Nabi tidak terima nang nikmat Gus Allah, ya terima. Iku ngono jenenge tasyrik. Tasyrik niku maknane nyarekataken teng kula kali panjenengan mbok pilih. Kelakuan sing kaya ngoten termasuk musibah krana ngaget nonang ati. Lek wis jenenge ngaget ati berarti otomatis ini loro dengan ini. Manusia kalau hatinya terkejut ada dua tebakannya. Yang pertama dia akan kembali datang Allah Subhanahu wa maka namanya bukan musibah, itu dan bagus. Kena sesuatu yang menerkejutkan hati. Terus muni ina, muni balik enang Allah bagus. Lulek balik. Kena coba gede. ndak kuat nahan. ndak sabar menahannya. Negok inuman yang mematikan seperti racun. Luar. Niki yang sangat membahayakan datang lo panjenengan setoyo. Lah kanjeng Nabi bisa jadi ada lampu mati Kanjeng Nabi mengatakan inna lillahi wa inna ilahi raji'un Kanjeng Nabi itu juga memandang jauh ke depan lan akeh akeh menung niku, akeh akeh menung soniku pun kenek barang sing nyusahno niku biasa ni lali nang Allah niku lali sing iling mali nafsu ni katos Allah subhanahu wa ta'ala wa idha masakumud durru في البحر Sampai biasa nih. Lekwis kenek kemelaratan ketika ada di air laut. Maka hilanglah dari ingat, nah, ingatannya. Siapa zat yang disembah. Susah tak karpet dewi. kejemrot ke jembrot. Ini biasanya pengiran kelalen. Sing diilingi susah itu. Ambil uang sing diutang. Nyaur-nyaur niku sing diwoleki kau no watung, kau no warit, kau no polisi, nang pangeran lali, sing enting baca uang, tak ngono utang wis rong tahun, dak kelam nyaur nyaur, mari ngono dak nyaur tak tuk lain dah sila, kan malih lali ni gusti, Allah. Ila masa mudhuru fil bahri hilang man sapa zatta dauna kang nyembah sira illa iyau angin ya Allah maka lamane idza masal insana dhuru ta'ana otan sing ngoten Wonten tiang sing lek kena kemadharatan niku malih ndonga nang Gusti Allah. Wonten. Sik lumayan niki. Lek ana kesusahan iling nang Gusti Allah. Lu sing elek idza masakumud bahri dhalla man tad'una illa iya. Niku sing paling bahaya. Karon saking niku Kanjeng Nabi niku kepaten lampu muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi lek wong sing pun tutuk pangkat tinggi kok fatal musili niki. Kena cubo ndak malah muni inna lillahi rajiun tapi malah alhamdulillah wa Wakada. Dan iku koyak mengkunum kunum bawa ko alifatah al, al musil. Wako atumi poli fudel. Ibn ayat maring fudel bin ayat. Pakola mongko tau sabo fudel bin ayat. <coughs> fabi ayi amalin. Ing tau fabi ayi amalin. Mongko kelawan endin ndi amal. Astahiku ngahaki kulo. ada, ing ikilah kemelasan. ada, ing ikilah cubo. Nopo cubo nih. Fata al musili wah fata al musili ini ku tambah temen. Fudel bin Iyad ya lo no, pada ini Fudel bin Fakola mongko Dawu sabab Fudel bin Iyad Fabi ayi amalin mongko kelawan pun di ni amal astahiku ngahaki kulo hada ing kila cobaan mingka saking tuan hatta udawi ma henggong langgeng isobai sun alai ing atas si amal ila kau di dalik henggol mongko mongko ceritone Fudel bin Iyad Mimma bayani cerita wako akang tumi bawa bo pemali ahli Allah ta'ala maring wong kang ahli rujuk. Wong kang ahli bali maring Allah ta'ala. Fudel bin niku nate. Nangis. Wonten di tengah Wong tengah wongi ku wad. Wam naman. Fudel bin iat Sak keluarga niku Saking dak duwe ni. Tutuk mek sing dak dipangan. Badan wonten. Baju yang akan dipakai itu enggak ada. Bojone. Sa anak-anak yang -anak, anak ini sekitar tiga. Sak bojone sak ini. Lek pun bengi ngoten gentenan. Sampai anak sing wedok niku mudha biur. Ndak anak sing kata digai. Krono pun ndak anak sing kata digawe, Akhirnya Fudel bin Iyad ya napa? Fudel bin Iyad niku langsung ndonga nang Gusti Allah, Ilahi ajaktani. Ya Allah Gusti panjenengan dadi akan luwe teng Wa ajak talan ngeluwe akan panjenengan iali ing keluarga kula. Waroita nilan panjenengan dadiaken kula muda. Waroita tak yali lan keluarga kula nggih ke melok muda nek duwe klambi, nek iso mlaku no no nang ndek omah sing dakno Damari. Ngeten iki biasane panjenengan lakonno nang tiang-tiang sing para wali. Sing oleh joba koyo ngeten iki, biasane kuwi wong iki wong wali. Lah kula wong koyo ngeten panjenengan paniki joba koyo ngeten Gusti. Napa no, amalamaran kula niki Gusti, saenggo panjenengan iso ngekek nikmatan -nik koyo ngeten. Lek kepangge amal sing nyebab no sak keluarga niki ndak iso tuku klambi niki tak terus amal kulo niku walik ya kali tiang gula zaman sak niki kan seje sak niki niku wah lek nyang nang omahe kepingin iku njaluk soge mak kae nyontolong tolong mak kae dek remen iki kedengan tak baju mak kae ngoten ya nopo niki kiai takangan kulo mboten payu kiai Kula nyontolong supaya padha karo tiang lho niku akeh tiang sak niki ngotan. Lha zaman singin boten malah justru lek dikae melarat niku rumoso syukur datang Gusti Allah. Lek dikae nikmat justru susah, niku wong bien. Jadi kaya kwalek sing endi sing salah. Yen ana sing salah, wong jaman niki nggih salah. Tiang zaman bien nggih boten salah. Wong zaman bien niku lho teman-teman Gusti Allah. Zaman saat niki nggih kirangan sampeyan delok dhewe Wong mau urip saiki ku no. ora saena. Sampe nek dikae penggawe melarat ngresula napa boten nang Allah. Terus dia tiga ibu oke, nopo kula mi sampean tidak lali nang calon, gue udah sampean jawaban nih, sampean jawab deh ini gue dan sampean lebih tahu dengan jawabannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kangkula hormati, mandar muka tato ilmu sing manfaat, piti ni watunya, wal akhirah sampean tani kang sakit alamat terakhir, adana wa yakum, wa afamiku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.